Masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini. Lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku kedana. Yang itu tuan, kalau yang ono terang-terangan ane rugi. Tapi kalau yang ini ente boleh ambil. Kambing kecil begitu mau dikasihin. Siapa bilang kecil? Ini 40 kilo seenggak-enggaknya. Tahu enggak? Enggak percaya? Ente timbang sendiri. Bohong dosa wan ya. Ane ya, ini 40 kilo ane. Kalau kurang dari 40 kilo, ente tambahin berat badan ente. Enak aja keriting begitu main kering. Tambahin aja. Keriting ente bilang kenyataan ini kambing gemuk. Kira nih aneh bayar nih man. Iya gitu dong. Oh. Ente pasti untung. Aneh terima nih ya. Ente ambil deh kambingnya deh. Ya. Oke man. Wan. Mana kambing ini? Hah? Mana kambing itu? Apa lagi? Bangsat. Siapa yang maling kambing aneh nih? Hah? Kambing ente geser, angin yang ente jual. Aneh jual kambing, nggak jual angin. Tau kagak? Balik pulangin. Hah? Siapa yang maling kambing aneh nih? Wah, lo. Bener-bener ada mampusin itu yang maling. Balik! Balik! Ah!
Riwayat kita, Ci. Daripada mati dikeroyok seperti dua ekor cicurut begini, mendingan mati sebagai pendekar di tangan sebatang malaikat tempoh hari. Betul-betul sial. Semua gara-garaku. Lepaskan kedua pemuda ini. Kambing itu sudah kembali pada pemiliknya. Jangan ikut campur. Kau mau membela dua maling ini? Aku tidak membela perbuatannya, tetapi nyawanya. Nyawa manusia lebih berharga dari ribuan ekor kambing, meskipun terbuat dari emas sekalipun. Orang-orang ini harus diberi pelajaran. Bisanya main keroyok saja. Dikiranya aku dicurut apa? Pokoknya, yang namanya maling harus dilibas habis. Berikut pembelanya. Siapapun yang bikin onar di pasar ini, habisi semuanya. Sikat! Hei, tunggu dulu. Enak saja menuduh orang maling. Temanku ini hanya mengambil tali. Ujung tali itu ada kambing. Nah, si kambing itu justru yang malah mengikuti kami. Betul, betul itu. Makanya, mana ulah sok gagabah? Hei, lihat! Coba lihat nih. Kambing aneh jadi ayan. Lantaran kaget. Kambing ini aneh udah jual sama Mang Karta. Gagal gara-gara ulah kalian. Aneh jadi rugi. Tahu? Betul. Kalau begitu kalian harus ganti rugi. Ganti rugi? Ganti rugi apaan? Malah nang tangin. Ayo ganti! Ayo ganti! Hentikan! Berapa harga kambing ini? Dia abangku, Barda Mandrawata, alias si buta dari gua hantu. Tolong antarkan kambing ini ke tepi hutan larangan. Nah, jangan mimpi terus. Kau kagak bakalan dapet dah. Astaga. Cantiknya selangit. Siang hari bolong ketemu bidadari. Udah, cepetan kita anterin ini kambing ke tempat yang dibilangnya tadi. Mana tahu saja hadiahnya gede. Sudah kuduga, pasti mereka bukan manusia, para dewi atau bidadari. Apa di sini? Cuma ada hutan dan semak belukar. Tuh, ada orang. Sebaiknya kita tanya. Ayo, ayo. Hei, anak muda.
Apa ini hutan larangan namanya? Jangan banyak bertanya. Ayo ikut aku. Dan jangan sekali-sekali berpaling atau menoleh ke belakang. Sekali lagi ku peringatkan, jangan sekali-sekali berpaling atau menoleh ke belakang. Mengerti? Ayo. Kampung apa ini, kek? Aku bilang jangan terlalu banyak bertanya. Mari, ikut aku. Laki-laki muda di desa ini. Kok cewek-ceweknya itu kelihatannya pada siwot banget.
Ada apa, Pak? Jangan takut. Saya bukan hantu. Soalnya tadi ada 3 orang masuk hutan di sana. Lalu hilang. Pasti mereka bangsa Gemit. Apakah yang seorang kepalanya gundul? Yang satunya lagi badannya gemuk. Cocok. 2 orang pemuda mengikuti seorang kakek-kakek. Lalu plus hilang setelah melewati pohon tua itu. Hei, Jang. Jangan ke sana, angker. Kedua pemuda itu temanku. Saya khawatir mereka dalam bahaya. Baiklah. Kalau kau takut, tunggu aku di sini ya. Tuan. Tuan sedang ditunggu Nyai Sumbi. Nyi Sumbi. Siapa Nyi Sumbi? Beliau penasehat Kanjeng Ratu. Kami diutus untuk menjemput Tuan. Silakan Tuan. Selamat datang di negeri kami. Mudah-mudahan Tuan tidak kecil hati atas sambutan kami ini. Sama sekali tidak. Kalau tidak salah, kita telah bertemu di pasar tadi, bukan? Kedua teman Tuan sudah agak lama menunggu. Mari. Saya seolah-olah berada di suatu negeri dongeng. Mereka mengatakan negeri kami ini sebagai negeri di atas angin. Nama yang sebenarnya adalah Negeri Barayan. Barayan. Ya. Terasa asing di telingaku. Pada zaman seperti sekarang ini, masih ada sebuah kerajaan seperti pada masa silam. Kami adalah orang-orang yang menutup diri dari pengaruh dunia luar, yang sering membawa pengaruh tidak sehat bagi tata kehidupan rakyat. Sepertinya negeri ini hanya dihuni oleh kaum perempuan dan sejenisnya. Ternyata perasaan Tuan sangat peka. Thank you.
Untuk seekor kambing semacam itu, Nyai berani membayar sangat mahal. Apakah di negeri ini tidak terdapat ternak semacam itu? Orang-orang negeri ini tidak memakan barang yang bernyawa. Saya mulai mengerti sekarang. Jadi kami inilah yang sengaja diundang ke negeri ini. Lalu untuk apa? Kalian segera akan tahu. Bang, Mas Bang, kita pesta sampai tua. Tempe lagi. Silakan Tuan tunggu. Merupakan suatu kehormatan bagi kerajaan kami atas kunjungan 3 orang pendekar yang gagah perkasa. Semoga apa yang ada di negeri ini tidak mengecewakan tuan-tuan. Harap yang mulia tidak terlalu sungkan. Kami siap membantu dengan segala kemampuan kami demi negeri ini, apabila dibutuhkan. Terima kasih atas niat baik tuan-tuan. Aku Fitria, Ratu Negeri Barayan ini, atas nama rakyat, sangat berterima kasih atas kedatangan tuan-tuan. Kita masih punya banyak waktu. Sebaiknya tuan-tuan beristirahat lebih dahulu. Silahkan. Mari tuan. Wah, gagah benar. Boleh tahu dong namanya? Jangan, nanti Yusuf marah. Yusufnya nggak ada. Ayo dong. Jangan. Ayo dong. Jangan. Ayo dong. Ayo dong. Jangan. Ayo dong. Jangan. Tahu dong namanya. Ayo jangan. Dong. Aji, jaga sopan santunmu. Ingat, kita di sini adalah tamu. Pak ya, jadi prajurit kok begini? Negeri apaan sih ini? Inilah asiknya. Semuanya serba nikmat. Makanan dan minuman yang tak terdapat dimanapun. Termasuk bidadari-bidadari ini. Iya kan? Seperti dalam dongeng 1001 malam saja. Semuanya serba asing dan aneh. Sebaiknya jangan terlalu lengah. Terutama makanan dan minuman. Karung bolong ini mana bisa dicegah, Bang. Semuanya amblas ke perut buncitnya ini.
kenyang molor. Kalian tentu lelah. Istirahatlah. Bila perlu sesuatu, tariklah genta kecil itu. Perlu ku beritahu, jika nanti malam kalian mendengar sesuatu, sebaiknya jangan ada peduli. Selamat malam. Malam. Sebaiknya kita lekas pergi dari sini sebelum masuk perangkap. Aku merasa ada suatu peristiwa aneh yang sedang terjadi di negeri ini. Mungkin karena itulah kita diundang kemari. Oh, jadi pemunculan Nyi Sumbi bukan hal yang kebetulan. Dan kambing itu hanya sebagai alasan saja. Tepat. Mereka sudah merencanakannya dengan matang. Mereka membutuhkan bantuan kita. Ah, percuma aku dijuluki pendekar Aji Wulung kalau tidak sanggup menolong mereka. Terlalu tenang. Aku tidak suka keadaan seperti ini. Seperti keadaan menjelang badai. Ada sesuatu yang perlu kubantu. Kau orang asing, sebaiknya jangan mencampuri segala urusan yang ada di negeri ini. Pulanglah ke tempat asalmu, sebelum segalanya terlambat. Sudah terlanjur. Langkahku tidak dapat surut lagi dari tanah negerimu ini. Tapi percayalah, aku tidak berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran. Siapa yang menganggap dirinya tidak benar? Semua pihak selalu ingin dianggap paling benar. Kebenaran yang sejati hanya ada pada yang di atas. Melalui dialah baru kita mengenal kebenaran itu. Siapa dia yang di atas? Aku tidak melihat siapa-siapa. Kau harus melihatnya melalui mata hatimu. Mata hati? Sinting. Masa hati punya mata? Tunggu dulu, Nona. Siapa kau sebenarnya? Keadaan negeri ini memaksa orang untuk tidak mempercayai apa dan siapapun. Sudahlah, jangan ganggu aku. Kau seorang gadis yang jujur. Katakanlah, apa yang dapat kulakukan untukmu? Thank you.
Suara ini yang menyertainya dia tadi. Aku harus mengembalikan kepadanya. Siapa mereka? Bayangan hitam. Komplotan Algojo yang kejam dan berdarah dingin. Dari kelompok mana mereka? Mereka pengikut Sang Hyang Balewa. Siapa Sang Hyang Balewa itu? Dia seekor iblis yang selalu menuntut korbannya seorang pejaka pada setiap bulan purnama. Pantaslah negeri ini langka laki-laki. Sudah berapa lama hal itu berlangsung? Sejak aku belum lahir, ketiga kakakku pun telah menjadi korbannya. Siapa dia sebenarnya? Di mana tempat tinggalnya? Tidak pernah ada yang tahu. Begitu juga dengan kemunculan dan kepergiannya. Dia seperti angin, bisa muncul di mana saja. Ini punyamu. Simpan saja. Kau sengaja menjatuhkannya? Agar kau tidak bisa melacak jejakku. Siapa namamu? Namaku Barda. Barda Mandrawata. Sebut saja Barda. Namaku Triana. Bapakku seorang tabib satu-satunya di negeri Barayan ini. Kenapa kau malam-malam masuk ke istana? Ingin melihat si buta dari gua hantu. Seperti apa sih? Ternyata lumayan juga. Tidak beda jauh seperti yang diceritakan bapakku. Negeri yang luar biasa. Orang-orang yang serba tahu. Tapi mereka sendiri sulit untuk diketahui. Persis hantu. Hantu? Hantu tidak punya darah dan daging seperti kami. Kami bukan makhluk halus, bukan? Halus dan lembut sekali. Sudah hampir fajar. Kembalilah ke istana. Fajar. Rasanya malam pun belum larut. Mana mungkin. Segala kemungkinan bisa terjadi di negeri ini. Satu hal, jangan kau sentuh makanan dan minuman di istana. Apa sebabnya? Jauhkanlah semua makanan itu. Jika kau ingin tetap seperti apa adanya kau sekarang. Maksudmu? Seorang laki-laki jantan. Jadi, makanan dan minuman itu penyebabnya. Cukup.
Aduh, aku mimpi serem. Amit-amit, masa aku dirayu sama kakek-kakek jompo? Sebel. Heh, kodok buting, apa-apaan sih lo? Kok ngomong rumpi gitu sih? Kalian bisa tidur nyenyak tadi malam. Jangan sentuh makanan itu. Lah, emangnya kenapa sih? Oh, kan gak baik, Bang, menampik rezeki. Juga kebaikan tuan rumah. Barangkali makanannya tidak enak. Biar aku suruh juru masak istana membuatkan makanan kesenangan tuan-tuan. Tak usah. Makanan ini pun sudah lebih dari cukup membangkitkan seleraku. Ambilin dong. Wabah penyakit menular sedang menjangkiti seluruh negeri ini. Penyakit menular? Penyakit apa? Penyakit yang disebar oleh Sang Hyang Balewa. Saja menghina sesepu kami. Tariklah kata-katamu tadi sebelum kalian menyesal. Maaf. Rupanya dia merupakan tokoh yang sangat dihormati di negeri ini. Menyebut namanya saja kalian tidak layak. Oh. Begitu keramatnya tokoh itu bagi rakyat di negeri ini. Kini tuan-tuan sudah mengetahuinya. Mudah-mudahan tata krama antara kita tetap terjaga. Baik, kami akan selalu mengingatnya. Terima kasih. Sebentar lagi tuan-tuan diminta hadir di Balairung untuk bercengkrama dengan Kanjeng Ratu. Dengan perut keroncongan, kayaknya kurang begitu sek. Ngantuk. Dayang, ambilkan makanan lagi untuk tuan-tuan ini. Tolong berikan buah-buahan saja. Ada apa dengan makanan ini? Apa kalian tidak merasakan ada suatu perubahan setelah makan dan minum apa yang telah disajikan di sini? Maksud abang, makanan atau minuman yang menyebabkan obat berubah menjadi keperempuan-perempuanan begini? Iya. Terima kasih. Ji, tolong ambilin dong. Nih. Setelah makan buah-buahan ini, jangan-jangan kita berubah lagi jadi bangsa codot.
buah ini rasanya kok aneh ya. Tidak seperti biasanya. Iya ya. Barangkali tumbuh di tanah yang berbeda, Ji. Maksudmu, negeri ini bukan berada di dunia kita? Untuk tujuan itulah, tuan-tuan kami undang. Saya dapat mengerti. Apabila semua pria di negeri ini telah kehilangan sifat kejantanannya, ini merupakan bencana besar bagi negeri ini. Sulit dibayangkan bila negeri ini diserang oleh musuh. Lebih menyedihkan lagi, siapakah yang akan mewarisi negeri ini? Sebab kaum lelakinya sudah tidak dapat lagi membuahi keturunan. Ya, kami sangat merindukan suara tangis bayi. Kanak-kanak ini merupakan sesuatu yang langka di negeri kami. Rakyat kami sedang menuju kepunahannya. Sungguh mengerikan. Mungkin ada pihak tertentu yang menghendaki hal itu terjadi. Itu sudah lama kami duga. Tapi kami tidak dapat bertindak tanpa bukti. Kini langkah yang terpenting, cegahlah. Jangan sampai bencana kepunahan menerpa seluruh negeri Barayan ini. Negeri ini memiliki seorang sesepuh yang sangat dipuja. Bahkan sangat dikeramatkan. Kenapa tidak mohon pertolongan pada beliau? Beliau merupakan tokoh suci yang tidak mau lagi mencampuri masalah duniawi. Lalu bagaimana dengan korban seorang perjaka setiap bulan purnama yang selalu ditututnya itu? Acara korban tersebut masih tetap berlangsung dan agaknya tak seorang pun berani mencegahnya, bukan? Hah? Pantas di negeri ini tidak ada perjakanya. Untuk tujuan apa pengorbanan itu? Kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Hal itu tidak boleh dibiarkan. Dosa besar. Perlu tuan-tuan ketahui, Sang Hyang Balewa sesungguhnya bukan seperti kita. Dia makhluk suci yang tak dapat dijamah, bahkan tak setiap orang dapat melihat wujudnya. Tuan-tuan mengerti, bukan? Saya yakin. Dia manusia biasa yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kami bukan manusia biasa seperti tuan-tuan. Dunia kita berbeda. Maksud Nyai, negeri ini dihuni oleh makhluk-makhluk dari alam gaib, begitu? Apakah menurut penglihatan tuan, kami semua ini seperti apa yang tuan katakan itu? Yang pasti, negeri ini merupakan negeri impian setiap laki-laki. Thank you.
irama serulingmu tadi seakan-akan sanggup menghidupkan kembali bunga-bunga yang sudah layu di hutan ini. Tapi hati yang luka semakin terasa perih. Kau sedang patah hati? Patah hati? Kenal pun belum. Apa itu cinta? Aku dapat mengerti. Tetapi irama serulingmu tadi seakan-akan ungkapan hati yang sedang mendambakan kehadiran seorang kekasih yang sangat kurindukan, bukan? Perasaanmu terlalu peka sehingga hembusan angin sudah kau sangka badai. Sudah ah, jangan membicarakan sesuatu yang tidak ku mengerti. Lagi pula, mana ada pemuda yang kurindukan di negeri ini? Mimpi. Kau sudah menjawabnya. Tak perlu merasa malu. Itu sudah merupakan kodrat alami. Setiap makhluk senantiasa mendambakan kehadiran lawan jenisnya sebagai pasangan. Kau pernah mengatakan ayahmu seorang tabib. Boleh aku bertemu dengannya? Tapi beliau bukan tabib asmara. Ternyata selain pandai main seruling, kau pun pandai melucu. Mudah-mudahan kau tidak akan menyangka aku akan melamarmu pada beliau. Kalau soal itu, pasti ditolak. Aku jadi teringat peringatan Bang Barda untuk tidak menyentuh makanan dan minuman yang disajikan para dayang. Kekhawatiran yang terlalu berlebihan bikin perutku ini keroncongan terus. Di otakmu cuma ada makanan melulu. Apakah kau gak nge? Sifatmu telah berubah menjadi keperempuan-perempuanan akibat terlalu rakus melahap semua makanan dan minuman itu. Aku kan memang dari sananya begini. Apanya yang aneh sih? Aku kan sama seperti kamu. Ya kan, Shay? Pasti ada yang tidak beres dengan air ini. Mereka sudah turun-temurun minum air sungai ini. Nggak ada yang mutaber. Kita ke sana. Mungkin ada sumber mata airnya. Hati-hati, Ji. Tempat itu kan masih asing bagi kita. Nah, paling-paling ketemu jurik berkepala tiga. Ih, bikin merinding bulu ketiak gue aja. Sialan. Apa-apaan sih? Hah? Kenapa kamu jadi penakut sekarang? Kayak badanmu kemungilan saja. Bikin malu nama perguruan saja. Salah lagi, pasti dari dalam gua ini. Ji, Aji,
Apa kamu mau cari mampus? Eh, percuma aku dijuluki pendekar aji mumpung. Kalau ke dalam gua ini saja aku takut, lututku gemetar. Kalau kamu takut, tunggu saja di luar. Kali-kali nasibmu mujur, ketemu dengan juri penunggu kolam. Ji! Ji, aku takut! Tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini, lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku kedana. Cheers!